Awal saya tertarik dengan fotografi ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Awalnya karena melihat orang tua saya menggunakan kamera pocket. Kemudian saya coba untuk explore hingga akhirnya berlanjut hingga sekarang. Yang awalnya iseng sebagai pelampiasan ketika stres, akhirnya bisa menjadi penunjang kerjaan utama saya sebagai seorang branding consultant. Fotografi menurut saya itu sesuatu yang sangat personal. Secara tidak langsung, momen yang saya ambil itu cerminan dari persepsi saya ketika menangkap momen tersebut. Singkatnya, fotografi merupakan cara saya mengenang atau menyimpan suatu memori. Pertama kali mencoba sistem Fujifilm, pada bulan April tahun 2011, saya membeli Finepix X100 dari Tokyo, yang pada saat itu sedang terkena gempa bumi dan tsunami, sehingga stok sangat terbatas. Jujur, tertarik karena bentuk kamera yang retro, tapi ketika dipakai, autofocusnya lambat, manual fokusnya membuat saya stres, tetapi output dihasilkan menarik perhatian saya. Jadi saya memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua ke sistem X-Series ini, and the rest is history. Overall, saya suka menggunakan sistem Fujifilm karena saya bisa taking control secara keseluruhan, mengingatkan saya ketika menggunakan kamera analog. Lensa yang saya butuhkan pun tersedia dan cukup memenuhi style fotografi saya. Alasan saya bergabung dengan program ini pun cukup sederhana. Ketika ada pihak lain yang tertarik dengan apa yang saya hasilkan dan akhirnya kita bisa saling berbagi dan menginspirasi satu sama yang lain, kadang menjadi suatu kepuasan tersendiri. Di sisi lain, melalui program ini pun cakupan yang dijangkau menjadi lebih luas dan tidak terbatas.